Okay, welcome back. Macam mana? Ni kita nak unbox satu power bank daripada Rough Power 10,000 mAh. Yang ni dekat Shopee aku tengok dia letak card dekat sebelah eh. Dia kata sama size, lebih kurang. So 18W USB-C. Aku tak tahu ni apa dia. And I don't know what else. So, kita buka je lah. So aku rasa ini 10,000 mah yang paling kecil lah. Dia USB-C dan USB biasa. So ini untuk travel cantik lah. Okay. And dia bagi casing, pouch dan charger. Charger dia pun USB-C juga. Alright. Okay, memang dah ada power sikit lah. Kita boleh pakai terus. Alright, yang ni satu lebih. Satu yang berapa tu aku beli tu, nanti aku tulis kat sini. So, kosong ni size yang cantik lah untuk travel, untuk biking dan cycling. So, kalau compare dengan yang sebelum aku ni, yang sebelum aku pakai ni, yang macam ni. Ini aku, ini berapa mah ni lah. Sekejap aku tengok. Yang ni 32,000 mah. Tak nampak ke tak ni. Okay, ni 32,000 mah. Okay, ini memang puas hati, dah setahun lebih aku pakai. Masih lagi berfungsi cemerlang. Cuma bila aku naik basikal tu, aku nak meringankan beban. So aku bawa benda ni lah, kecil sikit senang. So very nice size ni. Alright. Lagi kecil dekat. So tebal, ketebalan dia. Ha, dia nipis sikit lah. Alright, that's all.